Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang kanak-kanak lelaki maut dalam kebakaran sebuah kontena di Kampung Jawa, Bayan Lepas, Pulau Pinang. Mangsa rentung ketika berada dalam kontena itu yang seringkali dijadikan tempat permainannya. Muhammad Saifuddin Ali Subahan, 8 tahun, terbunuh dengan melecur 100%. Jurucakap bomba berkata pihaknya menerima panggilan pada jam 12.15 tengah hari. Bomba mengambil masa 25 minit untuk memadam kebakaran sepenuhnya sebelum mayat mangsa dibawa keluar dari kontena tempat simpanan barang-barang lama itu.